Nah ini sekarang mau masak ini apa nih, mie? Kayak masak sop sayur asin. Oh, sop sayur asin namanya. Pakai ayam. Oh, pakai ayam. Ini sayur asinnya ya? Iya. Ini apanya nih? Itu bumbunya, kaldu ayam, lada, garam, udah dijadiin satu. Oh. Kaldunya 1 sendok teh, ladanya 1,5 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, dan pakai tomat 1 biji, dipotong-potong kayak gini. Oh, tomat 1 biji ya. Mm-hmm. Yang namanya sop sayur asin, ayam sayur asin. Oh, sop ayam sayur asin, guys. Jadi kalau mau bikin mudah nih, anak-anak doyan. Jadi ada asinnya dikit, guys. Nah, yang sebelahnya apa nih? Ini saya mau masak kentang kecap saus tiram. Apa tiram? Nah, ini apa kentangnya? Kentangnya dipotong kayak begini ya. Nah, terus udah gitu ini dagingnya dicincang, daging ayam ya ini. Ini daun bawang bombay 1 saya potong begini, dan ini bawang putih diiris-iris ntar. Ini apa? Ini. Yang dipegang? Itu bumbunya. Oh, dia nggak pakai bawang putih kesini. Oh, nggak pakai bawang putih, guys. Nah, ini apa? Saus tiramnya, 1 sendok makan. Nah, ini cabai apa? Cabai untuk pemanis, bersayur asin, separoh sini, separoh. Oh, gitu. Nah, ini apa? Bikin apa nih? Sayur asin, tumis sayur asin. Oh, tumis sayur asin. Jadi nggak pakai apa-apa aja? Nggak pakai daging, nggak pakai apa. Oh, ini apa nih? Bumbunya pakai apa aja yang ini? Itu pakai garam, kaldu ayam, gula pasir, udah. Oh, kalau ini bawang putih, bukan bawang apa? Putih, bawang merah, oh. Diiris. Terserah kita mau pakainya banyak atau dikit. Saya ini bawang putihnya saya kasih 3 butir, bawang merahnya saya kasih 4. Jadi diiris-iris. Nah, itu ditiris. Ada bawang putih hancur apa? Tambahin. Oh gitu, untuk tambahan ya. Mm-hmm. Nah, sekarang mau masak yang mana dulu nih? Saya mau masak sopnya dulu. Oh, masak sop dulu ya, yang ini ya. Oke, guys, kita lihat, guys, kita nyokap saya masak sop ayam sayur asin. Oh, ayamnya dulu ditaruh ya. Iya. Boleh barengan semuanya, sayur asinnya, ayamnya, tomatnya. Asinnya potongnya kayak gini-gini gede. Oh, halus-halus ya? Enggak, gede. Gedean, sedang. Tutupin bawang merah sama bawang putih. Ini bikin apa nih? Sayur asin, tumis sayur asin. Oh, tumis sayur asin ya? Jadi masukin bawang putih sama bawang merah ya? Iya. Semua nih masukin sayur asin. Setelah bawang putihnya ini ya, setengah mateng tuh, guys, bawang putihnya udah kuning-kuning dikit baru masukin. Mau sampai kuning sekali, guys. Setelah wangi aja. Oh, setelah wangi tuh, guys. Tuh, keluar tuh wangi sayur asinnya, guys. Kalau di sini wanginya keluar, guys. Tapi kalau yang nonton kan nggak menikmati wanginya, guys. Kasih bumbunya. Bumbunya tuh, guys, semua dimasukin semua ya. Kasih gulanya 2 sendok. Kaldu ayamnya 1 sendok. Sendok apa? Sendok makan semuanya. Kaldu ayamnya sendok teh, garam. 1 sendok makan. Udah. Aduk. Udah tuh, guys, mendidih mateng ya. Iya, digodok pakai api kecil terus kira-kira sampai dia nyerap. Ini sampai empuk aja, saya asin. Oh, berapa lama? Berapa menit?
direbusnya. Tergantung saya asinnya. Oh, tergantung saya asinnya, guys. Tua apa enggak? Mau, ini kira-kira paling dikit aja 10 menit. 10 menit tuh, guys. Dan ini jangan langsung dimakan, guys, enaknya. Didiamin dulu sehari gitu loh. Besok baru makan. Tuh, besok baru makan baru mantep. Bisa makan bubur ya? Ya. Bisa untuk makan bubur, orang tua atau anak-anak ada asam-asamnya, jadi ada asin-asinnya gitu, saya rasin. Enak tuh, guys. Udah besok baru enak, kalau sekarang baru matang makan kurang. Oh, kurang ya. Hmm. Jangan lupa tuh, guys, makannya besok nih hari masak. Untuk makan bubur besok pagi juga enak, guys. Ini ya. Sekarang ayam sayur asinnya, supnya. Sudah, ayamnya udah 20 menit. Ini saya mau taruh bumbunya. Lada, kaldu ayam, sama garam. Saya masukin sekarang. Oh, dimasukin semua ya? Iya. Tuh, guys, udah 20 menit, guys. Harumnya nih, harum dia punya apa, sayur asinnya keluar, guys. Wanginya keluar, mantep, guys. Bikin lapar nih, guys. Tuh, belnya bunyi tuh, 20 menit, pas. Udah kayak gini sama tengkok. Ya, sama. Mau disajikan, ditaruh nih, guys, di mangkok. Wow. Yummy. Mantap. Kalau anak-anak suka bilang yummy, mantap. Kalau ada cucu saya, begitu ngomongnya. Ada doyan. Ada doyan ginian, guys. Praktis kan? Tuh, ibu-ibu yang di rumah jadi praktis nih. Bersih sayur lagi. Sayur yang gampang. Kok di rumah nggak repot-repot. Cemplung-cemplungin aja udah. Wah, wanginya keluarnya luar biasa, guys. Kalau kita di sini harumnya acara asinnya keluar. Ini pakainya setengah ekor ya ayamnya ya, ayam jantan. Oh, setengah ekor. Karena kan kita makannya cuma 2 orang. Iya, guys. Saya sama ibu saya aja, guys. Ininya apa? Sopnya kira-kira 2 mangkok lah jadinya. Kalau yang mau kuahnya lebih, mesti pakai baskom gedean dikit, guys. Panci maksudnya yang gedean. Jadi kuahnya lebih. Kalau kita kan memang berdua ya susah, guys. Baskom. Oke deh, bang. Sekarang saya mau goreng kentangnya dulu ya. Ini namanya apa? Kentang. Kentang saus tiram. Kecap saus tiram. Kentang kecap saus tiram nih, guys. Kentangnya digoreng tapi nggak sampai garing ya? Enggak. Asal matang aja, guys. Ini yang doyan anak-anak kecil semua doyan. Enggak anak kecil, orang besar juga doyan. Nenek-nenek, kakek-kakek doyan. Empuk soalnya kentang. Ini asal setengah matang aja, guys. Dia angkat ya, bener gak tentang ya? Iya, ntar kalau dia udah matang kita asal angkat. Goreng aja tuh, guys. Ini gorengnya kentangnya kayak gini ya, udah matang, asal matang, nggak sampai garing. Sekarang tambah, taruh lagi, goreng lagi. Sendok makan. Masak kentang kau saus tiram. Mentega tuh, guys, masukin daging ayamnya mentah dimasukin. Daging ayamnya dicincang-cincang, guys. Ini
daging ayam, entah, jadi goreng, bawang bombay, satu biji. Bawang bombay satu biji lah guys. Dipotong. Itu apa saus Inggris ya tuh ya? Saus tiram. Saus tiram guys. Bong-bong bayi darah yuk masukin kentang. Apinya dikecilin guys, biar nggak hangus. Udah jadi nih guys. Kayak kecapnya kurang deh. Untuk saus Inggris ya. Saus tiram ini gak enak. Kalau yang mau agak ada kuahnya, airnya ditambahin aja ya guys. Gak enak kalau kebanyakan air. Jadi, tapi jangan banyak guys, jadi gak enak. Entah jadi kayak kuah jadi. So ini cuma hanya becek-becek gitu aja guys. Sedikit gitu loh. Nah ini ya, ini guys udah jadi ya. Ini sayur asin nggak dimakan guys. Ditunggu satu hari guys. Atau didiamin satu hari atau diungkep satu hari. Besok baru enak guys. Ini makan bubur juga enak pagi-pagi. Untuk orang tua, untuk anak-anak juga bagus. Nah ini yang tadi. Kentangnya, saus tiram. Kentang kecap, saus tiram. Dan ini sop ayam sayur asin. Nah, nanti kita cobain ya guys, enak atau enggak. Oke bang. Nih guys, kita cobain dulu guys. Yang tadi, sop ayam sayur asin nih guys. Oh, saya sini. Ini juga guys. Wush, panjang ya guys. Enak guys. Ada asam-asam gitu guys. Kalau yang doyan asam-asam sih boleh guys. Suka ya kalau yang ada asam-asam kecut gitu loh guys. Jadi enak. Ini ketang, ini bawang, bawang bombay sih katanya bagus kayak kalau makan.
untuk ngurangin apa itu? Lihat di Google aja fungsinya bawang-bawang bayi apa. Nah ini kentangnya guys. Wangi. Wangi ya. Yang pasti ya, kecap manisnya berasa. Dominan kecapnya, karena kecap manis kan dipakai. Mantap kan? Wangi. Sini banyak banget ya. Mantep guys, kayak sini guys. Kentangnya juga mantep. Kalau anak-anak sih udah pasti suka nih kentangnya. Kan dia ada manis-manis ya kan. Mungkin kalau saya rasin agak kurang. Takutnya kalau dia dengan kaseman atau kasin. Jangan lupa selalu di okay bang, di subscribe, di like, dan juga loncengnya ditekan guys, dan di share guys okay bangnya, dan juga dikasih komen ada gitu kuliner mana aja guys, kasih tahu ke kita biar kita bikin konten dan mereka biar dikenal masyarakat dan biar omsetnya pada naik, karena ini lagi parah-parahnya guys, 70-80% drop semua habis guys, mau dimanapun guys. Okay, bang.